Ibu Imas, kerupuk setan cap nenek gaul. Renyah loh, dari burung gagak pilihan. Ih, kok pada cuek sih nenek gayung? Saatnya beraksi. Sukanya nyantai itulah aku si Bimo. 3 tahun nganggur gak dapat kerja, salah pemerintah bodoh. Mau ku kerja yang gampang dan nyantai, gaji puluhan juta. Kayak youtuber konal yang nampang doang, akhir bulan encas datang. Ku dapat ide, ku kan jadi youtuber. Pasti gampang kan, cuma modal HP sambil mukbang burger ala channel Ria SW. Asip, langsung ku upload, pasti ngehits kayak channel si Raffi, pasti langsung banter. Ayo mana nih subscriber? 3 jam ku telah menunggu, mana nih para subscriberku? Viewnya kok cuma 1, ya elah itu aku. Lihat tetanggaku, youtuber yang enggak mutu, cuma bikin kartun yang gampang gitu. Bagusan juga video buang. Kayak biasa cari-cari lowongan kerja. Kok ada iklan dukun yang janji bisa bikin kaya raya. Gak pikir panjang aku langsung ke tempatnya, tanya syaratnya apa aja. Dia tersenyum, suruh aku duduk dan mulai menjelaskan. Syaratnya gampang, kalau ingin cepat kaya tinggal sewa tuyul sama saya. Ini tanpa biaya, syarat pesugihan saja. Gak usah banyak dibaca, bungkus saja dan bawalah ke rumah. Buruan ganti nasib, esok dah ganti nasib. Senang, hamburkan semua uang, traveling dan jalan-jalan, pamerkan lewat Instagram. Pulang wisata dari Peru, siapa lupa pesugihanku. Tuyul jadi remi dulu, nanti menggigit aku. Lalu minta teman baru, karena takut aku setuju. Ternyata hal itu fatal padaku, dan menyusutlah badanku. Terus mengecil tidak berhenti. Saatnya tambah koleksi. Tiba-tiba hilang artinya aku. Karena aku suka baru. Di malam minggu pergi bertiga dengan timku. Mau kemana kita ini? Dapat undangan manggung sama nyanyi gitu. Oh iya sih. Suara pas-pasan tapi kita nekat aja. Yang penting pede. Karena kita bokeh, semua lagi bokeh. Yuk
langsung cus. Ayo semua. Malam minggu tak ada uang saku, dah undangan manggung yuk berangkat langsung ye ye. Di jalan ngafalin lagu Maroon 5 yang itu, I need a girl like you ye ye. Kayaknya berhantu ye ye. Kau dihadang tuyul, dan pada datang hantu lain neduh. Ibu dan kita gak datang. Walau takut kita terpaksa maju terus. Rumah yang baju biru dan kepalang tanggung. Rencana awal manggung jalan terus. Malam minggu cari uang saku, sialnya tertipu kok ke pesta hantu ye ye. Mereka di belakangku pada ngantri gitu, maju satu-satu ye ye. Ye ye ye, ye ye ye, joget sama hantu ye ye. Ye ye ye, ye ye ye, oh mana dompet. Atas makin banyak yang datang dan mereka terlihat ganas. Ada yang dari Jepang, juga dari Malaysia. Mungkinkah aku akan selamat? Pasti buat Romi. Tapi aku bersama timku, teman sejatiku setia di sampingku. Hah? Kemana mereka? Cepat, cepat. Serius kita mau kabur duluan, ngikutin kamu selalu bikin sengsara. Lihat semua kok kacau begini, tadi janjimu bakal happy-happy. Aku takut gak selamat, so kami berdua sepakat. Terus kamu asik joget nyanyi, kesempatan kami tuh pergi-pergi. Kau ku jemput besok pagi, kalau lupa cari ojek sendiri. Bukan kami yang jahat, tapi kamu juga pelit amat. Tadi sore bilang yang mau beliin kita paket McD, kita happy terus beli paket nasi. Sudah waktu untuk bayar yang hilang dan ujungnya kita yang tekor. Malam minggu cari uang saku, sialnya tertipu kok ke pesta hantu ye ye. Sendiri terasa pilu, ditinggal gengku joget sama hantu ye ye. Ye ye ye, ye ye ye, sudah tahu ye ye ye. Lagi ngapain Gunti? Lagi dengerin boyband K-pop favoritku, BTS nih. Duh, seandainya aku bisa ke Korea ketemu opa-opa ini. Ngapain jauh-jauh ke Korea? Itu mereka aslinya orang Indonesia yang sok ke Korea-Koreaan. Itu coba dengerin, bahasa Korea yang gak lancar, masih keselip bahasa Indonesia. Bisa ya? Setelah ini, mereka juga akan bilang kota asalnya. Perhatiin deh. Nah, kalau yang ini, mereka kangen sayur favoritnya.